daripada kiriman SMS. Kak Aisyah berkongsi pengalaman. Kata Kak Aisyah, selamat tengah malam KC dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Kakak ingin berkongsi pengalaman peristiwa. Ini adalah satu pergaduhan yang telah pun berlaku antara kakak dan juga seorang teman. Pergaduhan ini telah pun menyebabkan ia tercetusnya satu perbalahan yang dikatakan tak dapat dilupakan. Rumah kakak dihantar macam-macam barang, macam-macam gangguan. Dan antaranya anak kakak yang berusia 9 tahun seringkali masuk dalam bilik kakak, katanya takut. Dalam bilik ada perempuan. Tapi kakak kata padanya, jangan takut, tak ada benda. Dia akan masuk balik ke dalam biliknya tidur. Dan benda ini berterusan untuk beberapa malam. Sampaikan satu hari, kata Kak Aisyah, ya, apabila kakak nak bangun ke tandas, tandas dalam bilik ada, tapi tergerak hati nak tengok anak yang sedang tidur. Kisi, terperanjat Kisi. Kakak masuk dalam bilik, anak kakak tak ada. Yang hairan, dekat atas katil ada perempuan baring. Kakak mula panik. Mana anak aku ni? Kejutkan suami. Suami bangun. Bangun keluar dari bilik, ternampak anak kakak rupanya berada di koridor rumah. Ya, iaitu di ruang tamu lah saya rasa, eh, sebab dia kata tidur atas sofa ni, bukan koridor, eh. Mungkin salah gunakan perkataan. Kata Kak Aisyah, ya, mengikut kisah SMS ni, dia kata koridor rumah, tapi saya rasa ni mungkin berada di ruang tamu, sedang tidur di atas sofa. Kakak terperanjat apabila dengan mata kakak sendiri ternampak ada seorang perempuan tidur di atas katil anak kakak Kisi. Dan benda ini berterusan dan sehinggakan anak kakak takut nak tidur dalam biliknya. Maklumlah kakak nak suruh tidur dengan kakaknya, kakaknya tak boleh, kedua-duanya perempuan. Dan kalau usia 9 tahun ni kakak dah tak nak dia bercampur lagi, terpaksalah kakak temankan dia tidur dalam bilik anak kakak. Ingatkan kakak temankan dah okey. Kakak tengah baring dengan anak Kisi dalam rumah, dalam bilik. Pukul 1 pagi terbangun, anak kakak dia kejut. Ma, bangun ma. Kakak buka mata, Kisi terperanjat. Depan pintu bilik anak, bukan satu, bukan dua, tapi malah macam anak beranak sedang berdiri sambil melihat kakak dan anak sedang baring di atas katil. Benda yang dihantar Kisi makin banyak. Kakak makin dia tak boleh terima. Dapatkan bantuan pakar. Pakar cuba halau, dihantar lagi. Pakar halau, hantar lagi. Dan berterusan. Akhirnya bilik kakak tu, anak kakak tu dikosongkan dan tak lagi digunakan. Terima kasih dari Kak Aisyah.